Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Chayano di Acting Indonesia. Oke, kita lihat. Mantap. Wow, keren banget ini. Untuk iras dan ini pasti berpamor. Ini seperti apa, digunakan di era apa, kegunaannya apa, dirawat sebaik-baiknya, dibuatlah sebagai suatu kebanggaan, sebagai warisan budaya. Terus mencintai Indonesia, terus bersatu, terus menambah seduluran. Saya harap video ini bisa menginspirasi kamu untuk merawat pusaka-pusaka di daerah kamu dan semakin mencintai budaya Indonesia. Mantap! Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Chayano di Ethnic Indonesia Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita sama-sama ya pengen berjuang untuk melewati masa-masa krisis ini. Dan di video ini saya lagi pengen untuk membuat konten atau review sedikit tentang suatu suku yang begitu luar biasa di Indonesia, yang menjadi ikon lah ya, menjadi harta kekayaan di dalam budaya bangsa Indonesia, yaitu suku Dayak. Suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur yang namanya adalah suku Dayak Kenya. Baram itu di daerah Kalimantan Tengah, suku Dayak Kenya itu bisa dikatakan dibagi dalam tiga rumpun guys, yaitu rumpun Kenya, rumpun Kayan, dan juga rumpun Bahau. Jadi ketiga rumpun ini adalah satu rumpun yang besar yang mewakili yang dinamakan Dayak Kenya ya. Dan di daerah Kalimantan Timur sendiri itu populasi di masyarakat adatnya setempat itu sekitar 53.000 jiwa ya sekarang ini. Dan itu menjadi istilahnya ciri khas lah ya, daripada di daerah suku Dayak, yang menjadi daerah yang begitu menarik, banyak sekali wisatawan itu datang ke sana karena adat istiadat dan ciri khas kebudayaannya begitu luar biasa. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Dayak itu kita sangat mengenal sekali ya dengan persatuan dan kekompakan daripada suku Dayak ini sendiri. Itu bisa terlihat dari rumah adat kebudayaan mereka guys, yaitu yang namanya rumah lamin ya. Rumah lamin ini adalah seperti rumah panggung di tengah-tengah suatu desa yang besarnya cukup untuk menampung sekitar 100 orangan kalau nggak salah ya. Dan besarnya rumah lamin itu bisa mencapai 300 meter persegi, dan itu menunjukkan betapa mereka mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, yang kekeluargaannya begitu terjaga guys. Nah, di kesempatan ini saya juga pengen nge-review pusaka yang ada di daerah Kalimantan Timur ini, suku Kenya ini, yang mempunyai ciri khas juga, yaitu mandal yang menjadi ciri khas suku Kenya. Oke ya, kita mulai. Nah, ini adalah salah satu mandal yang merupakan ciri khas daripada suku Kenya. Mandal di daerah Kalimantan Timur ini mempunyai ciri khas yang unik guys, dibandingkan dengan mando-mando yang di daerah belahan Kalimantan yang lain. Salah satunya adalah keunikannya dari betapa detailnya ukiran-ukiran yang diukirkan di mando yang ada di Kalimantan Timur ini, tepatnya di ciri khas suku Kenya ya.
Nah, ini adalah mando yang saya dapat beberapa waktu yang lalu dari daerah, kalau nggak salah dari daerah Samarinda, nggak salah ya. Nah, ini saya dapatnya ada, waktu itu ada 3, ada satu lagi di bawah, tapi ukurannya berbeda. Nah, mempunyai juga ciri khas yang hampir bersamaan dengan ukiran ini ya, ukiran seperti lintah atau plat lintah, orang-orang sana bilang. Nah, ini diukir di kayu, apa ini, kayu ulin kayaknya ya, yang hitam ini ya, kayu ulin yang begitu keras sekali, atau orang Jawa biasanya bilang kayu besi, dengan ciri khas di hulunya itu mempunyai ciri khas seperti ini guys, berbeda dengan ciri khas dari mando-mando yang lain ya. Ciri khasnya lebih seperti bengkok ke bawah. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dari mando suku Kenya. Nah, juga di mando-mando lain saya juga lihat ada yang ornamennya ada seperti ada bulu-bulu ya di sini, berwarna merah, hitam dan putih ya. Itu salah satu juga menjadi ciri khas dari mando suku Kenya. Nah, ini bulunya dari tanduk ya, tanduk rusa, sangat detail banget ukirannya, sangat bagus banget dan diukir dengan begitu luar biasa. Nah, kita lihat dalamnya ya, kita lihat yang kecilnya dulu. Us, agak seret. Wah, ini mando tua banget guys, jadi ini kita dapatkan seperti apa adanya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ada ini ya, ada korosi juga di daerah besinya. Dan juga kemungkinan besar korosi yang terbuat ini karena di dalam adat budaya itu kalau mando ini terkena darah itu tidak dibersihkan guys. Karena tidak dibersihkan, makanya karena asam daripada darah itu akhirnya bisa merusak besinya dengan lebih cepat daripada kalau besinya itu dirawat dengan baik ya. Nah, ini cukup unik, cukup bagus banget, besinya juga bagus. Dan juga kita bisa lihat ada ornamen-ornamen ini ya, kuningan atau perak mungkin ya di sini ya, putih. Nah, ini sengaja saya nggak bersihkan, seperti apa adanya aja. Dan ini untuk menjaga keotentikan daripada mando ini. Ini yang ukurannya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ukiran yang kita ukurannya ya, cenderung lebih kecil dengan ukuran yang satunya ini cukup panjang. Dan ini juga mempunyai besi yang sangat menarik banget. Wah, keren banget ini. Ini panjang banget besinya dan ini merupakan ciri khas di mando Dayak Kenya. Besinya hitam banget dan ini patina aslinya. Ini panjang banget nih. Dari ini ya, tanduknya, tanduk rusa yang tua. Wah, ini keren banget nih. Ini bagus banget. Besinya panjang, tapi juga ada dari mando dari Dayak Kenya juga yang saya dapatnya ini menariknya. Ini kalau menurut saya juga dari Dayak Kenya, dari ciri khasnya dari Kalimantan Timur. Tapi ini saya dapatnya justru di Jawa, guys. Dengan ada satu orang yang lagi memerlukan dana dan dia datang ke saya, dia bawa mando ini dan dia ingin dimaharkan ya. Tapi di orang Jawa, orang Surabaya. Nah, ini yang uniknya di sini ada seperti tulisannya. Ada tulisan 1958. Jadi mando ini jauh lebih tua daripada saya ini ya. 1958 dan di sini juga ada tembusannya, ada tembusan 3. Juga ada ukiran-ukiran yang sederhana di sini, tapi mandaunya hulunya sangat unik sekali. Ini ukirannya sangat detail banget, sangat bagus sekali. Walaupun ada ininya ya, lilitannya ini udah agak rusak, tapi seperti inilah apa adanya kita dapat. Tapi yang menarik dari mandau ini adalah ornamen daripada besinya, guys. Ini bagus banget, kelihatan sekali kalau ini adalah mandau yang tua dengan ornamen yang sangat halus, sangat detail. Dan ini kita bisa lihat ada ornamen-ornamennya dari perak. Wah, ini bagus banget nih.
ini kita beruntung banget kita bisa melestarikan ya pusaka dari daerah Kalimantan Timur. Dan ini juga kita biarkan apa adanya seperti ini, kita tidak bersihkan, kita cuma minyakin aja supaya karat-karat yang merahnya tidak terlalu memakan besinya. Jadi ini yang menurut saya ornamennya sangat bagus, juga besinya juga sangat bagus, jauh lebih tua. Sekitar berapa ya? Kalau 58 sekitar 40 tahunan ya. Umurnya udah 40 tahun. Mando untuk ukuran 40 tahun itu udah sangat bagus sekali, guys. Sangat keren sekali. Nah, saya juga ada satu koleksi yang saya dapatkan dari saudara kita juga subscriber. Ini adalah mandau yang mempunyai ciri khas dari Kalimantan Tengah, guys. Ciri khasnya dari Kalimantan Tengah bisa dilihat dari ada seperti ornamen talinya di sini ya. Jadi kalau kita bisa perbandingkan dari kumpangnya, dari hulunya, di sini ini ada ornamen seperti rantai ya. Ini menurut teman-teman yang kolektor-kolektor mando, ini ada salah satu ciri khas kalau mando yang dibuat dari daerah Kalimantan Tengah. Yang ini Kalimantan Timur. Nah, kita lihat ininya ya. Ini kita taruh dulu. Nah, ini kita lihat juga ini ukurannya cukup kecil. Kayaknya mando seremonial ya, biasa dipakai untuk tari-tarian. Dan dengan ornamen dari kuningan yang begitu detail, guys. Keren banget. Ini panjangnya kira-kira sekitar 40 cm ya, 45 cm mungkin. Kalau kita boleh perbandingkan dengan mando yang dari sini, ini lebih panjang sedikit. Tapi salah satu dari Kalimantan Tengah, satunya lagi dari Kalimantan Timur. Kita bisa melihat perbedaannya, walaupun ciri khasnya mungkin agak sama, tapi perbedaannya dari ornamennya juga berbeda, dari seni ukirnya juga berbeda. Keren banget. Mandau ini panjangnya sekitar, ini mungkin 60 cm ya, ini mungkin 40 cm, ini 50 cm, 60 cm ya. Wah, bagus banget nih. Mando ini adalah senjata tradisional yang sangat ciri khas daripada Kalimantan, menjadi ikon juga di Indonesia. Dan menurut saya kita perlu lestarikan, guys. Kita perlu jaga supaya tidak dilupakan dan akhirnya rusak, dan akhirnya kita sulit mencari mando-mando yang begitu luar biasa. Dan sampai sekarang ini saya tahu bahwa ada banyak sekali kolektor-kolektor yang udah, atau grup-grup yang udah sangat mencintai senjata tradisional dari Kalimantan ini, dan itu sangat membantu sekali untuk mereka bisa melestarikan mando-mando yang tua, yang rusak, diperbaiki lagi, dan akhirnya bisa begitu lestari. Mantep banget. Dan saat ini sangat sulit sekali untuk dapetin benar-benar sumpit yang benar-benar tua. Nah, kita pengen suatu hari nanti kita bisa dapat sumpit yang benar-benar tua dari daerah sana ya. Dan semoga kita bisa review buat teman-teman sekalian. Oke, itu aja. Thank you udah nonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arus, arus, arus. Salam budaya.